Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Pasmalover dimanapun Anda berada. Seperti biasa ketemu lagi bareng saya Sipren Pasmalover. Kali ini saya akan mengupload sebuah video tutorial bagaimana cara mendownload lagu MP3 untuk dipindahkan ke memori kartu SD atau di memorinya HP ya, dengan menggunakan DVD ya. Jadi bahan utama yang kita perlukan ada beberapa ya. Kita coba. Oke sahabat Pasmalover, ini saya sudah siapin ada MP3 bahan utamanya yang akan saya gunakan, dan di sini ada micro SD kartu memori HP, dan di sini ada cat reader, fungsinya nanti untuk menaruh cat memori HP dimasukkan di sini untuk mendownloadnya. Kita langsung aja cara mendownloadnya. Di sini saya sudah siapin cat reader yang saya sudah masukin kartu memori SD-nya. Di sini cara masukannya seperti ini, Anda bisa dilihat. Dan langkah berikutnya adalah kita masukkan ke sambungan USB yang ada di DVD. Oke, di sini tempatnya USB. Setelah itu baru kita masukkan MP3-nya. Kita buka dulu DVD-nya. Oke. Kita buka. Setelah open baru kita masukkan MP3 yang akan di-download-nya. Oke, setelah kita masukkan baru kita siapin. Seperti ini nanti muncul di layar televisi Anda, di monitor seperti ini. Nah, di sini ada beberapa lagu yang sudah kelihatan nampak di MP3. Udah terbaca, ada Birunya Cinta, Berdayu, Satu Hati, Syarat. Dan di sini saya akan berusaha mendownload Birunya Cinta ya. Langkah pertama, oke. Kita klik di remote yang bertuliskan copy. Di sini ada tulisan copy, oke. Kita pojok kiri kanan bawah. Kita klik copy. Oke, di situ nanti tertera seperti ini monitornya. Oke, setelah kita klik copy baru kita klik tombol tengahnya di sini enter, karena di sini akan mendownload Birunya Cinta. Oke. Oke, setelah klik baru ada tanda contrengnya, berarti sudah siap di-download. Baru kita arahkan ke kanan. Nah, setelah ke kanan baru kita turunkan ke bawah, karena di sana tertulis all select, dan di sini juga ada all answer. Berhubung kita mau copy, kita klik yang copy. Nah, di sini ada tulisan copy, baru kita enter copy. Oke, setelah copy di situ ada tulisan USB. Setelah itu kita klik lagi USB di DVD Anda. Setelah kita klik USB, oke, di sini ada tertera next ya. Setelah next baru kita klik aja lagi, oke, enter. Oke. Nanti di sini akan terbaca setelah kita copy. Nah, ini sedang berjalan. Oke. Dan sudah berhasil transaksi. Berarti sekarang lagu Birunya Cinta sudah dipindahkan ke memori HP seperti ini. Ini udah ke masuk di cat reader seperti ini. Untuk membuktikan kita buka dulu MP3-nya. Oke. Kita taruh MP3-nya. Kita masukkan lagi biar nanti yang akan baca dari cat reader ini yang tadi saya udah download lagunya. Oke. Di sini kita tunggu waiting. Oke, di sini sudah mulai waiting, terbaca. Oke, dan di sini terlihat sudah masuk 01 yang tadi saya download. Coba lagunya benar atau tidak dari Tasya, Birunya Cinta. Oke. Sekarang udah masuk lagunya. Jadi MP3 ini lagunya tadi udah saya download, dan lagunya sekarang udah masuk di cat reader. Di sini di memori HP ya. Oke, cukup sekian cara mudah untuk mendownload MP3 di memori HP.
lewat DVD dan alat perantara Cat Rider. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.